Saksikan misi terbaru di saluran khas YouTube Ejen Ali. Jangan lupa tau, tekan butang subscribe dan ikon loceng untuk terima transmisi terkini dari saya, Ejen Ali. Fokus, Ali! Sini! Wei, mana Haji pakai tangan? Ya. Bagus. Hah? Nampaknya kamu dah pulih dengan baik. Tu je. Tangan cepat saya dah habis. Cukup. Simpan tenaga masing-masing. Kita tak boleh ada yang cedera lagi sekarang. Macam ejen. Takut ke? Berhenti! Biar mereka teruskan. Nampaknya rawatan kau lebih berkesan dari yang diharapkan. Terima kasih. Sejak dari mula lagi, aku boleh agak kau akan menjadi sangat hebat. Tapi soalnya, demi apa kau akan berlawan? Tak sangka sekarang kita berjuang sama-sama. Terima kasih kerana tak menghampakan aku. Kau dah main story mode detektif cepat? Belum. Tak sempat lah. Wah, rugi. Aku dah main sampai habis. Rupanya, detektif cepat dikhianati kawan dia sendiri. Hah? Lagi? Itulah pasal. Aku pun susah nak percaya. Hari tu General tua, kali ni Inspektor Leke pula. Kenapa semua kawan mesti jadi musuh? Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan mulakan Projek Sains Tahun Akhir. Alah, tak payah nak terkejut. Kan setiap tahun ada. Jadi macam biasa, sila cari pasangan masing-masing dan mulakan projek kamu dengan kadar segera. Tema untuk tahun ini adalah Aero dan Hydrodynamic. Siapkan dalam masa satu minggu atau siap kamu. Victor, kita grup sekarang. Kita dah janji nak satu grup kan? Oh, ya ke? Tak apalah. Mia, kita grup sama-sama untuk projek sejarah lah. Okey. Alah, selalu macam ni tau. Bencilah. Okey, ngam. Jun. Wah, tak sabarnya nak mula. Okey, mula-mula kita pergi rumah kau untuk bincang idea. Lepas tu main satu round story mode detektif jebat. Lepas tu kita sambung bincang idea lagi. Macam? Ha, okey. Alamak! Aku ada club stamp lah sekarang. Kita bincang esok boleh? Ya, baru nak semangat ni. Kenapa macam tiap-tiap hari ada club stamp? Club e-sport aku pun dua kali seminggu je. Itulah. Cikgu Bidin lah suka tayang stamp dia. Okey, aku pergi dulu. Nanti kita sambung. Semuki. General panggil untuk taklimat penting. Tentang?
ada intel baru berkenaan Rizwan. Apa? Dia telah dikesan di kawasan hutan utara bandar ini bersama dengan konco-konco UNO. Jadi, kita semua akan pergi buru dia? Mungkin tidak. Selepas insiden override hari itu, kita patut perhatikan ejen-ejen muda dengan lebih dekat. Betul juga. Tapi ini Rizwan kot, bukan calon-calon ejen. Dia seorang pun boleh kalahkan satu pasukan macam kita kena hari itu. Aku tak tipu. Diorang dah dapat kesan Rizwan. Sekarang Mata nak hantar semua ejen untuk buru dia. Berat ni. Macam susah nak percaya. Ejen Rizwan betul-betul dah dengan UNO. Itulah pasal. Musuh kita dah semakin kuat. Tak apa dia fikir pergi ke orang jahat. Jaga sikit mulut korang. Ha? Jangan mencakap dia yang bukan-bukan. Korang tak tahu. Korang tak kenal siapa jin yang sebenar. Ish, tepilah. Tukarlah. Mana boleh ambil je. Kau punya mana? Ha, aku tak dapatlah hari ni. Ambillah. Nanti ganti. Oi, ada budak-budak sesat kat sini rupanya. Apa korang buat kat kawasan kita orang ni? Datang sini kena bayar, tahu tak? Boleh. Kalau nak, pergilah cari sendiri. Dah sendiri, budak-budak. Belasar! Apa benda tadi tu? Apa? Kau memang ada potensi. Apa kata aku tolong asahkan kebolehan kau? Dia seorang je yang sanggup tolong. Mana ada orang lain yang kisah? Jin sanggup buat apa saja untuk jaga bandar ni. Tapi kan Mata agensi yang melindungi Cyber Raya. Kenapa nak belot? Takkan sebab Iris pun nak... Jin bukan berbelot! Habis tu, kalau dia baik sangat, kenapa kau tak ikut je dia sekali? Bagaimana dengan proses Iris? Seperti yang dijangka, Quattro akan boleh siapkan tidak lama lagi. Ada apa, Rizwan? Aku nak jumpa kejap. Boleh? Maaf, aku tak pasti nak cakap macam mana. Kita di pihak yang sama sekarang. Kalau ada yang tak kena, lebih baik kalau terus terang saja. Tentang apa yang kau cakap? Perjuangan kita demi Cyber Raya, bukan? Tapi rancangan kita untuk menyerang Mata akan menyebabkan ramai terkorban. Aku cuma berharap kalau ada jalan yang lebih baik, mungkin kita tak perlu terus bertempur. Jadi, apa yang kau cadangkan? Kalau boleh, mungkin kita cuba berhadapan terus dengan Ketua Teras dan selesaikan apa. Kau nak aku berunding dengan mereka?
Aku nak kita berdamai. Kau dah gila? Aku yakin Zain pasti... Jangan kau sebut nama dia! Aku dah berkorban jauh lebih banyak dari mereka semua demi Cyberraya. Dan apa yang aku dapat? Dikhianat oleh rakan sendiri! Jangan sesekali bagi aku cadangan yang mengaruk lagi! Baik, kau siap sedia. Kita akan teruskan seperti yang dirancang. Dah percaya. Apa aku dah buat ni? Profesor. Rizwan, apa lagi kau? Kita tak ada pilihan lain. Kau tak patut cakap macam tu. Kenapa pula? Biarlah kalau dia nak lawan. Ingat aku takut ke? Tak payah nak berangan. Aku pun belum tentu boleh menang dengan dia. Dah, kau duduk sini. Jangan keluar cepat sangat. Bosan lah. Alamak! Sorry, Ejen Zain. Boleh tahan. Dah hilang geram. Belum. Tak tahulah apa masalah dia. Rudy? Ha-ha. Kan terang-terang Uno tu jahat. Kenapa dia tak puas hati lagi? Kamu rasa Ejen Rizwan jahat? Hah? Saya tak tahu. Begitulah perasaan Rudy. Tak senang untuk dia terima seorang yang dia sanjung selama ini dah menjadi musuh. Mungkin dia keliru. Mungkin dia masih berharap ada sebab lain kenapa Jin buat begini. Saya sendiri sering teringat ketika dia masih sebahagian dari mata. Setiap ejen sepatutnya bersatu, berjuang sebagai pasukan tanpa mengira perbezaan. Kerana walau apa sekalipun, kita di sini untuk melindungi Cyberraya. Jangan ulangi kesilapan kami, Ali. Kamu mesti bersama menyatukan ejen muda. Program Iris sedang dipadamkan. Apa? Berhenti! Tidak! Aku takkan bagi kau, Iris! Aku takkan biarkan kau berjaya! Jadi kamu tak kisah kalau keluarga kamu yang terima akibatnya? Kamu, saya dah agak. Jadi sekarang kau faham macam mana rasanya. Uno takkan maafkan kamu. Ini tak guna. Serang dia. Profesor, sekarang! Azuriam, nanti! Apa yang kamu nak lakukan? Benda sama yang kau dah lakukan kepada Mata. Oh no! Oh no!
telah berlaku. Rizwan, dia sedang cuba larikan Quattro. Dan Mak Mal ni akan diletupkan dalam masa satu minit. Dos, suruh Tres halang jalan keluar dan yang lain untuk cari si pendebah tu sampai jumpa. Kemudian bawakan dia ke sini hidup-hidup. Kau pergi cuba selamatkan seekor. Pergi dulu, Profesor. Jumpa saya di luar. Kejap! Kau nak pergi mana? Selesaikan misi. Ocho, kamu kena gunakan mikrobug untuk lindungi kita dari letupan. Cepat, Ocho! Cepat, lari! Nanti! Kita boleh hasilkan itap pintas untuk cuba hentikan pemasa bom ni. Kau pasti. Satu cerita lama. Kirim salam saja.
Lisha, cakaplah sikit kat kamera. Eh, apa hal pula? Cepatlah. Komen di bawah apa yang korang suka tentang video tadi. Jangan lupa like video ni dan subscribe ke channel YouTube Ejen Ali. Jumpa lagi.